Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Elektabilitas bakal calon presiden, Bacapres Partai Nasdem Anies Baswedan kukuh di posisi 3 besar. Hal itu berdasarkan survei terbaru Populi Center, di mana elektabilitas Anies di angka 21,5%. Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan, dalam rilis surveinya di Jakarta Selatan, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023 mengatakan, angka itu sedikit menurun dari survei Populi Center pada April tahun 2023. Elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu mencapai 24,8%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto melesat ke urutan pertama. Persentasenya mencapai 35,8%. Angka ini naik dari survei April tahun 2023 dengan 30,8%. Sedangkan elektabilitas Ganjar Pranowo menurutnya anjlok. Persentasenya menjadi 34,4% dari 36,9% pada survei April tahun 2023. Survei itu dilakukan pada tanggal 4 Mei hingga tanggal 12 Mei tahun 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sedangkan margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.